Ya Kejadian aneh, Allah. kesurupan yang terekam kamera. Oke. Innahu la yuflihul kafirun. Kesurupan apa malah joget, Bor? Mbaknya pun nahan ketawa gitu ya. Yo, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lu semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol lonceng notifikasi agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram. Gua letak di link deskripsi di bawah teman-teman. Dan jangan lupa juga sebelum video dimulai, diklik dulu tombol like pada video ini teman-teman, agar gua semakin semangat untuk mengupdate konten-konten setiap harinya untuk kalian. Jadi gak usah baca dan basa-basi, langsung aja kita ke video pertama. Let's go, boys. Kenapa nih mbak-mbak nih? Kayaknya habis pulang dari masjid nih. Kenapa nih bel nih kayaknya? Iya bel. Ya. Masa kecil yang kurang bahagia, ya ampun. Udah tua bukannya nikah, malah mencet-mencetin bel. Duh, HP aku jatuh. Itu dilempar, Mbak. HP Woy. Aku jatuh. Itu Limbo. Dilempar. Mas, siapa ya? Tengyong. Tolong. Dia minta tolong. Iya, tolongin, Sel. Kamu mau nolongin dia? Kenapa kamu caper? Itu dia minta tolong, Sel. Kamu berharap dia bilang kamu keren gitu? Mending diem, aku mau nolongin dia. Kenapa, Mbak? Lama banget sih, Mas, nolonginnya. Udah, ngamut. Mbak, maaf Mas, saya udah punya pacar. Mbak, ini HP-nya, Mbak. ini jangan cerita apa, weh. Woi, men, terlalu random gitu ya. Even bahkan orang-orang yang dibuat sama apa, jangan-jangan cerita TikToker India, tidak sancur dan serandom ini ya. Udah dia ngebuang HP, juga HP-nya jatuh, kan gila, men. Aneh. Dia baru dibalas, enggak ada jaringan. Gua kira enggak ada perasaan. Keduanya. Ya ampun, pesannya ditarik, guys. Pesannya ditarik, ya ampun. Kalau misalkan aku nembak kamu, mau gak jadi pacar aku? Mau. Ya udah pacarnya yuk, kan cuma misal. Tapi aslinya mau, enggak. Udah, maksudnya udah giniin malu mundur. Jangan jadi badut atau men. Mau aja jadi lawakan, kan heran. Oh, mati ketuh. Ini kenapa nih abang-abang? Kecoa lah. Oh, tikus anjir. Anjir, kecoanya kayak ninja coy, loncat-loncat cok. Wah, sampai pack 35 belum dapat video yang menggugah selera gitu ya. Ini udah pack 71. Lanjut ke pack berapa lagi nih? 89. 106 belum dapat-dapat sesuai keinginan. Tapi ini real banget sih. Kenapa ya? Karena terlalu banyak pilihan, jadi selera kita tinggi untuk milih. Ngerti gak sih? Kalau di zaman-zaman gue dulu kan 2010 ke bawah tuh kan kayak ngedapatin video-video yang model begini kan susah tuh. Video-video yang gini kan susah banget. Jadi kayak apa yang ada pun udah bisa menggugah selera. Nah, karena sekarang FPN sangat gampang untuk diakses, terlalu banyak pilihan, sampai terlalu banyak. Aduh, pilih yang mana nih? Buka ini, aduh, besar sebelah. Buka lagi, aduh, bengkok punyanya, guys. Buka lagi, aduh, terlalu berisik, teriak-teriaknya gak suka gitu ya. Jadi kayak terlalu banyak pilihan pun cuma untuk nge-scroll ini pack ya udah habis waktu gitu kan. Ini kenapa nih monyet? Kayak teman gue kalau lagi kaget bentukannya kayak gini, guys. Sumpah lucu banget, ya ampun. Ini kenapa nih dedinya Cika? Ini kenapa sih? Ini kan beneran bapaknya, guys. Ya ampun. Ya kan beneran bapaknya. Apa salahnya dia ngonten atau buat TikTok sama bapaknya gitu loh. Maksudnya kalau lu benci sama orang, benci secukupnya lah gitu loh. Jangan sampai lebay banget. Apa yang gak dilakukan dia pun lu karang-karang seolah-olah dia lakukan gitu ya kan. Maksudnya secukupnya aja lah, men. 20 juta. Ya ampun. Belum tentu loh. Dijedak-jedukin lagi ini 20 juta bacaan. Tapi gue heran ya, kenapa dia banyak yang benci? Gak tau juga, soalnya gue jarang ngikutin kayak drama-drama per TikTok kan gitu, guys. Semuanya dia semua nih. Ini apa nih? Dijual 20 juta.
apa nih, Cika kini pamer barang sugar daddy ya. Gua kayak gini-gini gak berani ngomong sih, maksudnya ya belum tentu benar juga kan. Ya kalau benar sekalipun ya terus kenapa gitu ya kan. Bukan urusan kita juga ya kan Bor. Tapi gua jadi penasaran, kok saya 20 juta ya. Ini bukan ngomongin dia ya, gua cuma mau perhitungan aja ya kan. 20 juta. Ini 20 juta ya. Kali sebulan. Buset, 600 juta. Dikali 1 tahun 7M 200 juta, buset Bor. Omsetnya gede juga ya. Apa gue berhenti aja di YouTuber ya? Terus jual jasa seperti itu guys. Stop it. Get some help. Buat tante-tante nonton video ini yang mungkin mau maki jasa teguh ya, boleh calling saja saya ya. Maksudnya jasa pijat gitu. Pijat. Kejadian aneh, kesurupan yang terekam kamera. Oke. Innahu la yuflihul kafirun. Kesurupan apa malah joget Bor? Mbaknya pun nahan ketawa gitu ya. Aneh banget. Ini yang masukin jin pargo ya kali ya. Bisa-bisanya kesurupan joget guys. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal sumpah. Terus saya tanya, mau enggak jadi tambah ramai warungnya? Mau. Kalau mau tambah ramai warungnya, sedekain isi warung. Tapi kalau mau warungnya tambah banyak, gimana caranya? Sedekain warungnya. Yang adanya rugi bandar bos. Nih ya buat lu semua ya, yang pengen duitnya berkali-kali lipat, punya 1M nih, sedekain semuanya ke gua nih. Terus uangnya balik gak bang? Ya enggak lah, habis ya untuk gua. Ya ampun, heran, heran min. Apa nih, goreng nasi serasa liat mesin cuci. Itu mihun mbak, bukan nasi mbak. Ini yang buat TikTok kenapa nih? Baling guys, kebanyakan minum McFly. Gila. Oh jadi mihunnya nih. Bukan mihun, ketiau ya. Gue ngeliatnya bukan kayak mesin cuci sih. Lu tau gak sih, kayak ngaduk semen gitu loh. Ngecor, yang kayak muter-muter gitu semennya. Ini apa nih? Tiara mungkin ini terlalu cepat untukmu. Kenapa nih Tiara? Hai Tiara, kamu mau jadi pacar aku gak anjay? Ditembak di lampu merah dong. Ini baru dari cowok nih, nembak langsung di depan mata nih. Enggak via WhatsApp. Mak aja baper ngeliatnya nih, anjay. Aduh. Romantis ya. Ah, tapi masih romantis sama yang satu lagi ya. Gua dulu punya doi ya kan. Ya punya doi, tapi doi gua ini ditembak sama orang lain pakai helikopter gitu loh. Kan romantis sekali tuh kan. Digalilah hatiku ngeliat ya. Aduh, masa lalu, oh masa lalu memang sangat-sangat menyebalkan atur. Ini apa nih? Oh. Okay, so this is my first time trying this. Okay, ini sedikit info. Jadi dia bilang ini first time atau pertama kali dia makan pepaya. Bisa-bisanya dia hidup berpuluh-puluh tahun baru pertama kali makan pepaya, men. I don't know what is it called. Pepaya. Pepaya. So let's try. Okay. Oh my god. It looks gorgeous. I don't know if I have to eat it with the seed. Is it the seed or what is it? Jadi makan bijinya. How people like it? Jadi makan bijinya kan goblok. Thing is good, but this black thing. Yang hitamnya itu dibuang, mbak, dibuang ya. Orang Indonesia atau orang Asia sekalipun, itu hitamnya bijinya dibuang ya. Ini makan dagingnya. Ya itu nggak dimakan, mbak. Jangan buat ya. Emosi sumpah. Emosi dia nggak boleh makan. Misalnya sampai habis tuh buat dia pinginnya guys. Terus siap-siap tuh di lambungnya ya, tumbuh pohon pepaya guys. Dihabisin dong bijinya.
think I wasn't supposed to eat the black things, right? I don't know. But this one is amazing. Ya yang dimakan memang seharusnya dari awal tuh bijinya. Kan jadi salah kan, yang seharusnya dimakan tuh dari awalnya tuh dagingnya, Mbak, ya, bukan bijinya. Ya, kenapa sih kalau lu baru pertama kali melakukan hal sesuatu yang belum lu tahu, search dulu di YouTube tutorialnya gitu loh. Jangan sampai makan buah aja lu salah stepnya gitu loh. Heran, heran. Lihat Mbak-mbak sendiri lagi di pojokan, kenapa nih? Kayaknya mesenin menu buka puasa untuk teman-temannya. Cuma sampai menjelang buka puasa teman-temannya belum datang. Udah menunggu 2 jam berlalu. Ya ampun. Pengen bantuin dia cuma gimana, enggak punya duit untuk bayarin semua. Aduh. Ya kayak gini sih teman-teman, yang enggak usah ditemenin gitu ya. Maksudnya, ya kalau lu memang orangnya mageran gitu loh, ya enggak usah ngasih janji bilang mau buka puasa bareng enggak. Enggak usah diiyain, bilangnya tolak aja gitu loh. Daripada lu janji iya, udah dipesan terus lu enggak datang, ya kan? Terus makanannya itu ya gimana? Ditalangin untuk dibayar. Ya jangan kayak gitulah lu, teman-teman yang model-model begini bilang iya tapi enggak datang di hari H ya. Lu tobat, orang berdosa Anda itu ya. Oke guys, thank you nonton sampai akhir. Gua harap lu nonton ini semuanya terhibur ya. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you the next video semuanya. Bye-bye, love you all.